Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Masyudi SHMH bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Untuk meninjau langsung kondisi perbatasan negara Indonesia-Malaysia yang merupakan wilayah kerja dari Kejati Kalbar pada Kamis 3 Juni 2021. Kedatangan Kejati Kalbar bersama rombongan disambut dengan tarian tradisional Sambas. Selain melakukan kunjungan kerja, Kejati Kalbar bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini juga melakukan bakti sosial membagikan sembako kepada masyarakat di sekitaran PLBN Aruk yang terdampak COVID-19. Saat diwawancara, Kejati Kalbar berpesan kepada OPD yang ada di Aruk untuk selalu bekerja sama dalam mencegah COVID-19, khususnya di wilayah Kecamatan Sajingan Besar. Jelas aku, Pak. Baik, teman-teman media Teta, saya bersama-sama dengan Pak Kajari Sambas dan Bendang Kepala PLBN Aruk. Dari Kapolsek, karantina semuanya lengkap. Kita tadi kesini beserta rombongan jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga Kejaksaan Tinggi Sambas. Tadi berkumpul dengan aktivitas. Tapi sebelumnya saya juga ketemu dengan warga, warga terutama yang terdampak COVID-19. Kita semua ikut prihatin atas kondisi ini ya. Sehingga banyak juga warga-warga kita karena kondisi ini ya perlu perhatian. Ya, walaupun tidak banyak, tapi semua keberadaan kita sebagai rasa peduli ya melakukan bakti sosial dan menyampaikan kepada beberapa warga yang terdampak COVID-19. Yang penting adalah tadi kita bertemu dengan dinas Aruk bagaimana mereka saya tidak mungkin mengarahkan, tapi kita harus tetapi sharing karena kita punya tugas sesuai dengan undang-undang ada di sana tugas intelijen penegakan hukum di Jakarta. Jadi kita sama-sama dengan kita lain dan bagaimana ya bagaimana bahkan dikembangkan di optimal sehingga kalau permasalahan itu bisa diatasi dengan semuanya apa permasalahan itu saya sampaikan bahwa semua kita ini adalah sebagai ahli ya bos kita adalah masyarakat kita masyarakat baik terlayani ya, kita merasakan manfaat apa yang diperlukan Bapak-Bapak sekalian. Setelah acara pembagian sembako secara simbolis, Kejati Kalbar bersama para tamu undangan melakukan kegiatan ramah tamah di Res Area Aruk. Kejari Sambas memberitakan.